kembali lagi sama gue Aldi Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini kita akan kembali lagi mencari, kita akan hunting Velg second. Kebetulan ini ada di bukan Temotek ini. Ini adalah HR Wheel ya. HR Wheel, dan kita sudah bersama dengan Kang Aris. Kumaha damang Kang Aris? Alhamdulillah sehat. Sama ya, Temotek sama HR Wheel itu satu lokasi ya. Jadi ada Velg barunya juga. Ada Velg second-nya juga. Nah, ini Velg second-nya kayaknya lagi banyak banget nih. Banyak banget pilihan. Jadi, gua akan menjawab pertanyaan kalian. Bang, mana Bang Velg second lagi, Bang? Kasih informasi, Bang. Oke, kita akan kasih informasi Velg-Velg murah. Ayo, Kang Aris, kita cari-cari dulu. Dari yang paling depan dulu ini. Boleh. Ini standarnya Expander Cross. Expander Cross ini. Ya, ini standarnya ya, masih kinis-kinis banget ya. Masih kinis banget 90%. 90%. Berapa duit ini, Kang Aris? Sekitar berapa? 7.500. 7.500. Sekitar segitu ya. Masih bisa nego enggak? Masih goyang. Masih bisa nego 7.500 ini. Terus kemudian ini ada Velg standar lagi, guys. Daihatsu Rocky. Daihatsu Rocky. Rocky. Waduh, mobil yang cukup lagi viral. Berapa ini? Sekitaran berapa? 4.500. 4 jutaan. Oke, 4 jutaan. Terus selanjutnya ini ada standar juga ini, Honda Accord ini. Ring 16. 16. Berapa duit? 3,5-an. 3,5 juta aja. Terus selanjutnya ini samping kita ini ada Honda, ini Suzuki Baleno. Harganya 4 jutaan. 4 jutaan. 4 jutaan aja. Terus samping sini ini All New Xenia. Ini All New Xenia. All New Xenia yang PCD-nya 5x100 ya? Betul. 5x100 benar ya? 5x100. Berapa duit? 4,5. 4 jutaan. Oke, gas. Nih, ini biasalah, velg-velg ini masih bawaan mobil. Kita kasih velg-velg bawaan mobil dulu ya kan. Sebelum kita masuk ke dalam velg-velg saya kan yang masih kinis-kinis, cakep-cakep. Ini apa ini? Mirage ya? Itu mah standar Mirage. Mirage bannya udah botak nih. Berapa ini duit? Jual murah 1,2. 1,2 juta. Nih, velg standar Mirage 1,2 juta. Sampingnya di sini ada standar Avanza Veloz. Avanza Veloz. Yang model lama ya, jadi 4x114. Ya. Ini bannya juga udah lumayan lumayan ngeselin ya. Berapa duit ini, Kang? Saya jual 5 juta. 5 jutaan aja. Udah sama termasuk velg 4 biji sama ban. Terus ini ada Yaris. Ah, ini jelek. Kamu. Yaris murah. Ini jelek. Kamu. Ini R3. Ini masih mendingan nih. Ini masih R3 banyak. Ya. Iya. R3 ring 15, 5x114. Berapa duit, Kang? 3,5-an. 3,5-an. Bannya masih tebel. Masih tebel banget. 90%. Bannya masih tebel banget 90%. 3,5 ya? 3,5 juta udah bisa dapetin. Ya. Kita lari lagi ke sini sekarang. Ini kenapa lu banyak banget velg OEM ya? Banyak banget. Ini Expander Cross juga ya? Cross juga. Cross juga. Bannya juga masih tebel, masih kinyis-kinyis. Berapa duit? Sama. 7 jutaan. Oke, 7 jutaan. Terus selanjutnya ini apa nih? Waduh, ini udah kusam sekali ya. Ini sudah ada rusakan. Hah? Baret-baret pemakaian. Baret-baret pemakaian. Enggak, jangan-jangan kita cari yang masih kinyis-kinyis, guys ya. Kita harus cari 20-an. Ayo, kita langsung ke belakang. Masih oke. Kita ke belakang. Kita ke belakang dulu. Ini. Ini HSR NE3 ya? NE5, Pak. Oh, NE5, mohon maaf. NE5 berapa duit? Ring 19. Ring 19 4 juta. Ayo, 4 juta ini ada baret-baret, tapi bisa di ini ya, Kang ya? Bisa dirapihin. Bisa dirapihin. Nah, ini velg yang cukup dibilang legendaris ini. Yang kita sering kehabisan stoknya ini Mid 3 ya? Mid 03 ring 20. Mid 03 ring 20. Ya. PCD-nya Fortuner Pajero ya? PCD-nya 5114. Oh, ini 5114. 5114. Berapa duit? 5 juta. 5 juta, boy. Buset dah. Kebanting banget ya? Velg barunya kan enggak segitu. Barunya 11,3. Barunya hampir 12 enggak ya? Hampir 12. Gila lu. Hampir 50% lebih harganya. Mantap ya. Mantap banget. Terus ada apa lagi di sini nih? Ini model palang 5 nih, apa boleh juga nih. Untuk BMW seri 3. Untuk BMW seri 3? Iya. Nih, untuk BMW seri 3, 5,120. Harganya berapa? 6 juta. 6 juta aja? Ring 20? Ring 20. Wush. Murah ya. Ini masih bagus nih menurut gua, sumpah. Iya. Ini ada baret-baret pemakaian, tapi ini masih bisa kita gesek-gesek, boy. Masih bisa kita percantik lagi. Masih bisa kita perhalus lagi. Ini kayaknya ring-ring gede semua ring-ring di sini ya. Semua 20. Ada sebelah sini, Pak. Mana-mana ya? Kita geser lagi. Originalan. Ini original kita, banyak banget nih. Kita lebih banyak original sih ya. Ini ya. Standar Pajero. Sport Dakar, ini Fortuner VRZ. Sport Dakar, ini yang VRZ berapa duit nih? VRZ ini kita 6 juta. 6 jutaan. Ini yang Pajero? 6,5. 6,5, lebih mahal Pajero daripada lebih Fortuner. Oke, okay, itu oke, okay, nggak apa-apa. Enggak, masalahnya itu juga pasti ada kualitasnya sih. Kualitas, betul. Ya kan? Ini ada velg apa ini? Nggak jelas nih. Oh, replika NK. Cuman udah ada apa yang ini ya, baret-baret sini ya. Betul.
Tapi ini bisa diperhalus lagi ya? Bisa. Berapa duit ini kalau kita jual? Itu kita jual 2,5. 2,5 juta ring 16 ya? Ring 17. 17 ring 17 2,5 juta. Iya. Mantep nih, masih bagus nih. Masih bagus-bagus, Pak. Sampai jatuh. Ring 18 nih. Kita jual 2,5 juta. Krumnya masih bagus-bagus. Nih repeatnya juga masih bagus, 2,5 juta. Terus mana lagi nih? Mana? HSR Mid. Coba kita lihat. Wow, ini HSR Mid 04 nih, guys. 04 ring 17. Ring 17 lebar 7,5 nih. Berapa duit nih, Mang? Peleknya aja 2,8. 2,8 ring 17. Wah, ngaco sih. 2,8 juta ya. Kalian bisa dapetin HSR original Mid 04 hanya di HR Wheel. Terus sampingnya ini juga. Sampingnya fitcat, HSR fitcat mulus banget. Ini mulus banget ya. Udah mulus kayak pantat bayi. Belum lama pakai. Ini HSR apa, Mang? Lupa sih. Hey, fitcat. Fitcat ya, fitcat ya. Ring 20 ya. Ring 18 ya. Ini cocok Ryze. PCD berapa nih? PCD 8. 4 kali 400, 414. Ini Ryze Race Rocky Avanza yang lama juga masuk-masuk nih. Berapa duit? 4.500. 4.500 velgnya dong. Buset, ini masih mulus banget, boy. Asli. Mulus banget, kayak beli baru. Kayak hampir kayak beli baru loh. Iya. Kalau HSR kenapa masih mulus-mulus banget ya? Bingung saya loh. Iya, benar. Kalau velg-velg yang lain tuh ada aja warnanya. Warnanya busa, warnanya apa? HSR bagus. Iya, saya bingung kalau HSR tuh pasti bagus-bagus. Ini juga masih ada nih. Ini juga HSR juga nih. Sama HSR juga ring 17. Ring 17 juga. Apalagi nih yang aneh di sini. Yang lainnya paling OEM. Ini ada punya Chevrolet nih. Kalau aja ada yang butuh nih. Chevrolet Cruiser. Hah? Cruiser. Cruiser? Baru dengar saya? Ada. Cruiser. Nih, Chevrolet Cruiser berapa duit? Peleknya aja 1,8. Peleknya 1,8. Nah ini. Ini Brio RS. Brio RS nih. Original asli. Oh iya, Brio RS nih, ring 15. Kalau ada yang mau ganti, berapa duit ini, Mang? 5 juta, pelek aja. Peleknya aja 5 juta, ring 15. Ring 15. Nah, terus ini juga ada nih, ini ada HSR juga nih. HSR 51, ring 17. Ring 17, bannya 205, 45. Bannya juga masih tebel. Tapi masih udah kayaknya sih kalau saya sih mau ganti lah. Udah agak-agak getas ya. Berapa persen nih? 50. 50% boy, bannya boy. Berapa duit? Harganya 3,8. 3,8 juta, ring? 17. 17. Anjir, murah banget, boy. Iya, murah. 3,8. Nih juga lumayan, masih agak kinyis-kinyis nih. Iya. Cuman di bagian dopnya aja nih, bagian ya. Kenapa ya? Agak baret-baret. Agak baret-baret. Udahlah, tinggal ganti dop aja ini yang baru nih. Biar seger nih. Ini ring berapa ini? Ring 15. Ring 15 berapa duit? 3, sama ban. 3,3. 3,3 sama ban. Bannya masih tebel, Forcium. Cakep. Mana lagi? Ah, ini nih, nih. Nih. ASR Sukuba. Sukuba ring 17. 17 bannya Yokohama Advan nih. Betul. Ya kan, ring 17 berapa duit, Mang? 4,8. Hah? 4,8? Iya. Waduh. Nah, benar ini. Tuh, 4,8 ring 17. Ini masih kinyis-kinyis nih, tinggal dipoles-poles dikit doang nih, Mang. Hilang. Ya kan? Kotoran doang sih. Tinggal dipoles-poles dikit doang. Poles dikit hilang. Ya udahlah, itu tadi kurang lebih udah banyak banget tadi velg kita lihat. Kalau kalian lagi nyari-nyari velg second, velg OEM segala macam, bisa hubungi HR Wheel di bawah sini. Ya, nanti ketemu sama Kang Aris langsung. Siap. Kang Aris, thank you. Siap, sami-sami. Mudah-mudahan makin banyak lagi. Tapi kalau di sini kenapa banyak yang OEM ya? Kalau di toko-toko lain itu lebih banyak yang HSR loh. Kita lebih spesial ke original. Spesial ke original. Spesial OEM mobil apa, OEM mobil apa ya? Iya, betul. Ya udah, segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi Rasul diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.